Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baiklah para pendengar sekalian, hari ini Ustaz akan membicarakan satu hadis daripada riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar, Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Hibban daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umatku telah diberikan dalam Ramadan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada mana-mana umat pun sebelum mereka. Iaitulah yang pertamanya, bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Yang kedua, ikan-ikan di laut akan beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka puasa. Dan yang ketiga, setiap hari Allah akan menghiaskan syurganya dan berkata, telah hampir masanya hamba-hambaku yang soleh akan dilepaskan daripada beban-beban dan mereka akan datang kepadamu. Yang keempat, dirantaikan syaitan-syaitan dalam bulan Ramadan dan mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu dalam bulan Ramadan ini seperti mana yang biasa diperbuat oleh mereka pada bulan yang lain. Yang kelima, mereka akan diampunkan pada malam terakhir Ramadan. Rasulullah ditanya, apakah ia Lailatul Qadar? Baginda menjawab, tidak. Namun, seorang pekerja akan diberi ganjarannya apabila dia telah menyelesaikan kerjanya. Daripada hadis yang kita bacakan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahawa Nabi telah bersabda bahawa umat Nabi Muhammad ini telah diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada umat-umat yang sebelum kita. Iaitu yang pertamanya, bau busuk mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Tidak ada bau yang harum di dunia ini daripada bau kasturi. Tetapi di sisi Allah, bagi orang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala. Tapi jangan kita buat nanya ke kawan kita pula, kamu nak harum bau kasturi tak? Ha, kita katakan, bau pening ke kawan kita tu. Jadi, itu sebab bagi sisi Allah Ta'ala, harumnya adalah lebih harum daripada sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi bagi mulut orang puasa. Dan yang kedua tadi kita sebutkan bahawa ikan-ikan di laut akan beristighfar, mohon ampun untuk mereka sehingga mereka berbuka. Banyak ikan-ikan di laut ni, daripada ikan kembung, ikan jenaha, ikan apa dan sebagainya. Ikan-ikan di laut ini akan mohon istighfar untuk orang yang berpuasa sampailah mereka berpuasa, berbuka puasa. Jadi mudah-mudahan kita berpuasa dengan sebenar-benar puasa, mudah-mudahan ikan-ikan akan mohonkan ampun bagi kita. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW lagi, setiap hari Allah akan menghiaskan syurganya dan berkata, telah hampir masanya hamba-hambaku yang soleh akan dilepaskan daripada beban-beban dan mereka akan datang kepadamu. Tiap-tiap hari syurga akan dihiaskan dengan secantik-cantiknya. Dan Allah Ta'ala kata, telah hampir masanya hamba-hambaku, khususnya yang berpuasa ini, akan dilepaskan daripada beban dan mereka akan datang kepada syurga-Ku yang dihiaskan oleh Allah Ta'ala secantik-cantiknya. Dan yang keempat, dirantaikan syaitan-syaitan. Hari lain syaitan ada, tapi bulan Ramadan syaitan diikat, dirantai pada bulan Ramadan ini dan mereka tidak akan dapat membuat sesuatu pun yang biasa mereka buat pada bulan-bulan yang lain. Dan yang keempat, Nabi kata yang terakhir, mereka akan diampunkan pada malam terakhir Ramadan. Rasulullah pun ditanya, adakah ia malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa, lebih baik pada 10 bulan. Bagi dia jawab, tidak. Namun, Nabi kata, seseorang pekerja akan diberikan ganjarannya apabila dia telah selesai menyelesaikan kerjanya. Jadi bulan Ramadan ni kita puasa sebulan, maka insya Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita
keampunan di malam terakhir itu. Jadi berpuasalah bulan Ramadan dengan sebenar-benar puasa. Karena siapa yang tak puasa sehari bulan Ramadan tanpa apa-apa kezuhuran, sesaja tak nak puasa, maka walaupun dia boleh mengqadakan satu hari yang ditinggalkan sepanjang-panjang masa, sepanjang-panjang seumur hidupnya, maka dia akan diterima oleh Allah Ta'ala, tidak sama dengan satu hari yang ditinggalkan tanpa dia berpuasa tanpa keuzuran tersebut. Mudah-mudahan tahun ini kita berpuasa dengan sebenar-benar puasa yang melahirkan kepada kita ketakwaan kepada Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Jadi sekian untuk kali ini, dan mudah-mudahan kita dapat puasa dengan sebenar-benar puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.